teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya teman-teman, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak uh, untuk teman-teman yang hari ini sudah bergabung dan meluangkan waktunya pada kelas pelatihan uh, kapasitas organisasi dengan judul yang sama nih teman-teman, dari data ke narasi jurnalisme hijau di era digital Oke, okay, teman-teman, uh, di sesi 5 hari ini sinergi data dan narasi strategi advokasi untuk perubahan berkelanjutan. Oke, okay, sesi 5 ini sesi terakhir ya, teman-teman ya. Uh... Jadi mungkin uh, di sesi lima ini uh, aku sedikit simpulin uh, pendekatan yang menggabungkan uh, kekuatan data dan narasi untuk mempengaruhi kebijakan ya teman-teman. Uh, dalam strategi ini, data dan narasi berfungsi sebagai alat yang saling melengkapi untuk menciptakan argumen yang lebih kuat dan meyakinkan. Oke, okay. bersama narasumber kita hari ini itu ada Mas Adi Marsila. Uh, Oke, okay, teman-teman, aku sedikit bacain background-nya. Uh, edukasi background-nya itu uh, Mas Adi, uh, Bachelor of Journalist uh, Study Program, itu di Pajajaran University. Oke, okay, pengalaman kerjanya mungkin Mas Adi ini sebagai jurnalis sudah dari 2003 nih, teman-teman, hingga sekarang. <laughs> Cukup lama ya, teman-teman. Baik, uh, selamat pagi, kawan-kawan semua. Terima kasih buat lingkar Madani dan kawan-kawan yang sudah berkenan hadir pagi hari ini. Saya akan bantu melengkapi materi-materi yang sebelumnya teman-teman sudah dapatkan dalam konteks hari ini, dalam bingkai strategi narasi dan data, ya. Sebenarnya, nah, untuk itu, saya mau mungkin untuk berbagi layar, saya akan mulai presentasinya, kawan-kawan, di hari ini, saya bukan orang yang ahli, saya juga masih belajar sampai hari ini untuk memanfaatkan data dan narasi. Justru saya ingin kita sama-sama belajar karena teman-teman ini kan masing-masing punya perhatian dan konsentrasi lebih sesuai organisasi dan bidangnya Maksudnya masing Karena masing -masing organisasi punya fokus yang berbeda-beda. Nanti kita bisa diskusi juga bagaimana selama ini pengalaman yang teman-teman dapatkan terkait dengan memanfaatkan data dan narasi kesulitannya seperti apa, dan kemudian bagaimana hasil evaluasinya sementara. Oke, saya akan coba presentasinya. Uh, ini sedikit uh, soal saya. Tadi sudah disebut saya kerja dari tahun 2003 sampai sekarang. Jadi saya kerja di suara pembaruan. Media saya kemudian tutup uh, pada COVID. Dan saat ini saya sedang membantu organisasi saya, Aliansi jurnalis independen dan di 2021 sampai sekarang saya diminta untuk membantu di bidang internet di organisasi Aji. Aji ada di 40 kota saat ini dan saya juga bergabung di SJJ di perhimpunan um, jurnalis lingkungan Indonesia. Uh, sempat juga untuk menjadi koordinator bidang kampanye sampai 2023 dari 2019 Kemudian untuk isu-isu terkait dengan hoax, mis, dan disinformasi, eh, saya kebetulan ditunjuk mewakili Aji untuk menjadi koordinator koalisi cek fakta. Koalisi ini sekarang ada sedikitnya 103 media yang tergabung, dan ini lagi lumayan nyut-nyutan jelang pemilihan kepala daerah ya, karena hari ini hari pendaftaran terakhir untuk para calon kandidat gubernur, wali kota, dan bupati juga yang kita lagi berupaya menggalang kerjasama sebagai media untuk mencegah terjadinya peredaran mis dan di pilkada. Dan terkait dengan data, ya saya sendiri sampai sekarang masih belajar untuk mengembangkan jurnalisme data dari tahun 2017. Jurnalisme data itu apa? Nanti saya akan bahas sedikit. Itu dulu tentang saya. Sekarang untuk materi kita hari ini dalam waktu yang terbatas ini, mohon maaf, tapi saya coba bagi jadi lima segmen ada soal pengenalan terkait dengan sebelum ke memanfaatkan data dan narasi lebih ke apa sih advokasi perubahan gitu. Kemudian nanti ada langkah advokasi, ada memaksimalkan data, mencari data dan ada sedikit sesi praktik. Semoga nanti bisa ditembus ini sesi praktik. Nanti prosesnya saya akan berikan petunjuk nanti teman-teman coba kemudian praktik dan teman-teman boleh berbagi layar untuk bisa dicek sampai sejauh mana teman-teman bisa menerapkannya. Okay. Nah, ini yang mendasari kita kenapa kita kemudian perlu memanfaatkan data dan narasi. Sebenarnya secara umum perubahan adalah sebuah keniscayaan ya. Jadi, mau kita bergerak, mau kita tidak bergerak, segala sesuatu di sekitar kita ini akan berubah. Namun demikian, ada perubahan yang bisa kita rencanakan di luar yang tidak bisa kita rencanakan dan strategi dengan kita melakukan advokasi ini merupakan sesuatu yang bisa kita rencanakan. Namun seringkali ada juga perubahan itu yang berjalan dengan sesuai keinginan kita dan ada yang berjalan tidak sesuai keinginan kita. Di situ nanti masuk peran evaluasi. Namun pada ujungnya ya perubahan pasti akan terjadi dan itu juga bagian dari proses alam. Jadi bukan sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan bahwa akan selalu akan terjadi perubahan. Perubahan paling gampang ya kalau lihat momennya pilkada sekarang, setiap politisi pasti bisa dianggap bisa berubah gitu karena menyesuaikan dengan kebutuhan elektoralnya mereka. Hmm. Namun demikian di dalam teori organisasi ini kita mengenal namanya ada konsep change management ya. Kita bisa menentukan sasaran perubahan kita apa kemudian apa yang ingin kita ubah. Terus, siapa yang bisa kita libatkan sebagai agen-agen perubahan. Terus, kita juga perlu memikirkan kapan atau sampai kapan sih sasaran perubahan itu harus terus disasar. Atau kita harus berubah fokus atau target, dan kapan kita harus menentukan perubahannya itu untuk kita bisa menentukan diri. Terus, yang paling pentingnya lagi, bagaimana kita akan melakukan perubahannya. Apakah terkait kemarin misalkan... Um, revisi undang-undang, bukan revisi, pembahasan di DPR terkait dengan undang-undang pilkada gitu. Apakah kemudian harus turun ke jalan? Apakah dengan petisi di Indonesia berjalan? Atau dengan kemudian melakukan lobby ke anggota DPR? Nah itu semua bisa jadi strategi untuk melakukan perubahan. Masih banyak cara lainnya, itu hanya beberapa di antaranya. Nah, keunggulan teman-teman yang fokus di masing-masing bidang dan fokus di layanannya, kita tuh bisa melakukan advokasi kebijakan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan perubahan kebijakan tentu dengan cara memengaruhi para pengambil keputusannya. Dan ini yang banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi. Terkait dengan isu lingkungan, khususnya jika kita bicara topik dari salah satu topik dari lingkungan misalkan perubahan iklim perubahan kebijakan ini berlaku dari level global sampai globalnya itu di tingkat PBB ya sampai ke level regional regional di kawasan Asia Pasifik misalkan kemudian turun lagi ke yang lebih spesifik misalnya ASEAN itu bisa turun lagi ke level negara sampai ke level yang paling Kecil skalanya mungkin di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, dan banyak hal yang bisa dikejar dari cara memengaruhi pengambilan kebijakan itu. Kalau di level internasionalnya di UN, balik lagi soal iklim, mungkin pembahasannya adalah kesepakatan masing-masing negara untuk menurunkan emisi karbonnya dari tahun ke tahun. Itu seberapa besar? Nanti ketika keputusan itu sudah diambil akan diturunkan ke level negara ya. Nanti masing-masing negara bagaimana cara mewujudkannya dan kerap kali kalau cara pengambilan keputusannya yang tidak bermakna tanpa melibatkan partisipasi publik mungkin bisa saja tercapai targetnya tapi dampak-dampaknya yang kemudian bisa merugikan banyak orang dan itu yang tentu kita hindari, yang tentu kita tidak inginkan. Kenapa? Karena perubahan yang baik itu adalah perubahan yang dalam iklim demokrasi yang melibatkan partisipasi bermakna dari masing-masing pihak yang ada di dalam sebuah negara. Nah ini yang standar di siklus pembuatan kebijakan publik. Ini saya ambil dari eh, apa? peneliti kebijakan publik ya ada Safri dan Russell dan tidak banyak berubah mulai dari isu pertamanya kita mulai depan pertama karena ini sirkular ya siklusnya biasanya selalu dimulai dari agenda setting. Balik lagi ke tadi soal perubahan iklim, ketika disepakati di tingkat dunia, di PBB, oh Indonesia akan menurunkan emisi karbonnya dalam waktu lima tahun dengan targetan tidak tercapai peningkatan suhu bumi 1,5 derajat pada tahun 2045 misalkan. Dan untuk mencapai ke sana, maka ada proyeksi di tahun 2035 semua Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara di Indonesia akan ditutup. Nah, misalkan itu jadi kebijakan publiknya. Nah, kemudian disettinglah oleh pemerintah bagaimana cara mencapai ke sana. Kan sekarang mulai banyak digunakan juga dengan bioetanol dan lain-lain. Nah, setelah itu nantinya, setelah diketahui masalah-masalahnya yang diidentifikasi, kemudian baru akan ada tahapan untuk kita akan melakukan atau tidak akan melakukan kebijakan tersebut. Misalnya B40. B40 itu kan masih ada energi fosilnya sekitar 60 persen, kemudian yang ramah lingkungannya 40 persen dalam satu kandungan bahan bakar. Nah itu apakah akan langsung diambil jadi B40? Nah kalau untuk di konteks di Indonesia kan kebijakan itu awalnya B10 dulu, nanti kemudian jadi B15, jadi B20, sampai akhirnya jadi B40. Nah, apakah itu rasional dan tidak? Kenapa? Karena ada kebutuhan juga kan bioetanol ini terkait dengan ketersediaan pangan. Nah, kalau lihat kondisi pemerintah kan tetap melakukan kebijakan. Nah, setelah itu kebijakannya dilaksanakan, diimplementasikan, nanti akan ada evaluasi untuk melihat bagaimana program keberlanjutannya apakah bisa dilakukan atau kemudian lebih banyak dampak buruknya bagi masyarakat. Setelah itu nanti akan ada umpan balik, umpan balik itu untuk memutuskan apakah kebijakan yang akan dilanjut, direvisi, atau malah akan dihentikan. Kaitan dengan energi tadi yang ramah salah satu yang mungkin dihentikan itu pemanfaatan jarak, ya tanaman jarak. Waktu itu sempat digelar ada perjalanan dari Jawa, lintas Jawa menggunakan bahan bakar tanaman jarak, tapi kemudian tidak berlanjut sampai sekarang. Kenapa? Ya mungkin karena memang perlu ada penanaman pohon jarak yang masif, kemudian harus ada teknologi juga, dan lain-lain. Nah kalau di Indonesia sekarang kaitan dengan penyediaan baterai untuk kendaraan listrik, kita tahu kan yang cukup banyak dampaknya dan cukup mendapat sorotan dari dunia, Kaitan dengan pemanfaatan itu ada juga kaitan dengan kelapa sawit. Belum lagi di Papua, di Merauke, akan dijadikan tanaman tebu ya untuk pemanfaatan bioetanol di kawasan Merauke. Kebijakan-kebijakan nah, itu kan perlu kita kritisi dan perlu kita lihat. Jadi, ini biasanya siklusnya seperti itu dalam proses pengembangan keputusan. Lantas, kemudian kalau dalam kaitannya advokasi kebijakan, ada sedikitnya, ada tujuh titik yang kemudian bisa perlu kita perhatikan atau yang perlu kita eh, jalani, mulai dari men kita sebagai organisasi masyarakat sipil, kita perlu menentukan fokus dan isu prioritas kita yang mana yang akan kita dorong. Kenapa? Karena organisasi masyarakat sipil sangat banyak, isu yang berkembang juga sangat banyak, makanya kita perlu fokus dan punya isu prioritas. Setelah itu kita juga perlu mengetahui proses pengambilan kebijakan. Apa yang dimaksud dengan proses pengambilan kebijakan? Kita memang punya pengalaman atau presiden buruk ya terkait pengambilan kebijakan. Contohnya ini apa? Penetapan undang-undang, pengesahan undang-undang omnibus law yang seharusnya undang-undang itu kan mendengarkan masukan dari bawah namun untuk omnibus law itu bisa diketuk dalam waktu yang sangat singkat tanpa melibatkan publik dan tanpa ada partisipasi yang bermakna. Dan kita tahu dampaknya luar biasa ya dari omnibus law itu. Dan di, um, di proses pengambilan putusan itu kan tadi kita bahas undang-undang. Kalau di pembahasan peraturan daerah yang levelnya lokal tentunya harus ada hearing atau ada sesi mendengar masukan dari publik. Nah, di situ kita juga bisa mengetahui karena proses pengambilan kebijakan itu pasti politis ya, karena ada partai politik terlibat di situ yang diwakil, yang mereka yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sana kita bisa mengetahui ada partai-partai apa saja atau politisi mana yang kemudian mendukung atau menolak atau kemudian memiliki alternatif lain pemikiran terkait pengambilan kebijakan yang kita maksud. Di sini kita bisa juga memetakan pengaruh dari masing-masing pihak itu seperti apa. Apakah dia punya pengaruh besar atau dia tidak dianggap atau tidak didengar oleh rekan-rekan yang lain di level DPRD. Setelah kita memetakan aktor dan pengaruhnya, barulah di situ kita masuk untuk menentukan teknik dan strategi advokasi kita. Kenapa kita harus menentukan strategi agar masukan dari masyarakat sipil ini bisa diterima? Alih-alih kita hanya fokus untuk mencari cara teknis advokasinya, kita mau seperti apa. Setelah kita menentukan teknik dan strategi, barulah kita membuat bahan-bahan advokasi. Nanti baru ada langkah advokasi. Advokasi ini kan beragam, ya. Caranya ada yang bisa dengan melakukan atau meminta sesi hearing ke anggota dewan, ada yang kemudian juga bisa menyebarkan petisi lewat jaringan internet, ada juga yang bisa kemudian melakukan aksi damai, tawunjuk rasa, dan sebagainya. Bisa juga di medsos ada yang kemudian membuat pengakuan. Kalau untuk media bisa juga untuk melihat atau mendorong media untuk lebih banyak melakukan liputan-liputan kepada mereka yang terdampak dari sebuah rencana atau sebuah kebijakan. Misalkan seperti apa ya? Oh ini proyek strategis nasional pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencana awalnya adalah pemerintah mau membuat kereta uh, cepat Bandung-Jakarta dengan konsep TOD atau transit oriented development. Jadi mereka menargetkan nantinya akan ada stasiun di Karawang. Sudah ada stasiunnya di Karawang. Kemudian ada stasiun di kawasan Walimi. Kawasan Walimi itu di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan Purwakarta ya. Dan ada juga di Halim dan Tegal Luar. Pemerintah berorientasi di kawasan-kawasan stasiun itu akan terbentuk kawasan-kawasan baru seiring dengan adanya orang yang berhenti di kawasan tersebut. Namun sampai saat ini TOD atau Transit Oriented Development itu yang jalan nampaknya baru dihalim ya, karena di Tegal Luar masih kayak antah berantah. Kalau teman-teman kawasan Tegal Luar itu sekitar 15 menit dari kampus Unpad di kawasan Jatinangor itu ada kampus Unpad, ada kampus ITB, ada IPDN atau STPDN dulu Sementara yang wali ini dan yang Karawang sampai ini juga meskipun sudah ada stasiun tapi keretanya tidak berhenti ya. Jadi itu tidak bisa bekerja sama sekali. Nah ini itu penting untuk dijadikan catatan-catatan untuk kita kemudian melakukan narasi, membuat narasi, dan melakukan advokasi. Untuk apa? Bukan untuk proyek kereta cepat, tapi untuk beragam proyek strategis lainnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan menggunakan pendekatan transit-oriented development. Karena ada kebijakan atau kemudian ada proyek yang tidak berdampak. Di situ setelah kita melakukan advokasi nanti kita tentunya perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini untuk melihat bagaimana respon publik atau bagaimana respon dari pengambil kebijakan apakah kemudian masukan dari publik itu diterima atau justru malah masukan dari publik sama sekali tidak digubris. Nanti di sana baru kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang kurang dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Atau memang kita perlu memperbaiki anggota dewan, ya, biasanya karena mereka yang suka abai. Nah, kita masuk ke isu soal data dan narasi itu, adanya di mana setidaknya data dan narasi itu bisa bekerja dari tadi tujuh tahapan advokasi, setidaknya ada di satu, dua, tiga, ada di lima poin ini. Kenapa ketika kita berupaya menentukan fokus dan isu prioritas tentu kita harus memiliki data. Ada isu apa saja yang berkembang sehingga kita bisa memaksimalkan di bagian mana kita akan bekerja. Itu basisnya dari data. Kemudian ketika kita sudah tahu proses pengambilan kebijakan yang mana kita juga perlu mendata misalkan dari 15 pembahasan undang-undang berapa pembahasan undang-undang yang melibatkan publik dari sana kita kan bisa mengetahui, oh ini emang anggota DPR-nya tidak peduli kalau lebih banyak tidak melibatkan publik gitu. Nah, dalam proses itu juga kita bisa mengetahui partai-partai mana saja atau anggota-anggota dewan mana saja yang kemudian lebih banyak mendukung atau lebih banyak membuka kesempatan bagi publik memberikan masukan atau inputan. Terus kita juga bisa mengetahui pengaruhnya dia misalkan dia tuh dekat dengan ormas mana saja fakta kemudian dia dipercaya oleh publik mana saja karena kan masing-masing anggota dewan mewakili daerah pemilihan nah si strategi dan teknik advokasi juga perlu melibatkan data dan narasi dari data data yang ada tentu baru kita bisa membuat sebuah susunan narasi bagi kami misalkan di wartawan dari pengalaman saya kalau menerima rilis dari teman-teman masyarakat sipil biasanya kami tuh Bukan kebingungan ya. Kami merasa teman-teman ngo itu kebanyakan menulis di bagian depannya tanpa langsung pada intinya gitu. Kenapa? Karena namanya tanda petik berita keras ya, hard news, berita cepat. Jadi tidak perlu memberikan terlalu banyak bahasa-bahasa basi -bahasa bagian depan, langsung to the point. Namun demikian ada juga informasi yang bisa lebih banyak memberikan background. Nah, agar jurnalis semuanya bisa, karena jurnalis ini kan generalis, tidak banyak yang punya spesifikasi khusus. Misalkan ada yang fokus isunya pada satwa liar. Ini konteksnya jurnalis lingkungan ya. Ada yang lebih senang menulis soal tanaman. Dan ketika mereka dihadapkan pada isu yang berbeda, tapi masih basisnya isu lingkungan, tentu mereka harus dapat banyak background ini juga bisa jadi jurus buat teman-teman untuk teknik dan strategi advokasi. Misalkan membuka kantornya untuk kemudian dijadikan hub bagi jurnalis, bagi yang ingin datang dan belajar, atau hanya ingin sekedar diskusi. Misalkan jika teman-teman fokus di isu masyarakat adat, masyarakat adat ini kan cukup banyak sebarannya di wilayah Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa kemudian jika jurnalis datang, saya diskusi ini organisasi kami, misalkan mendampingi masyarakat adat di wilayah mana wilayah mana terus mereka sedang menghadapi masalah apa masalah apa itu dilakukan secara informal itu akan lebih baik kenapa sehingga jurnalis pun jadi merasa tidak sedang dikuliahi tapi jadi sama-sama belajar untuk saling sharing pengetahuan dan, dan kemudian data dan narasi juga jika teman-teman memiliki basis data terutama yang basis datanya terkait dengan kasus pelanggaran dengan hak-hak masyarakat gitu. Itu sangat menarik untuk dijadikan bahan advokasi ya. Nanti saya akan masuk bagian itu di belakang dan nanti data dan narasi juga bisa ada di bagian monitoring dan evaluasi. Jadi, peranan data dan menyusun narasi ini cukup banyak di tahapan advokasi. Ini yang tadi saya bahas, saya bilang ketika kita memiliki data, kita harus juga memahami kita, ketika memiliki data, akan digunakan untuk apa? Apakah itu hanya untuk dokumentasi di organisasi? Apakah itu untuk keperluan riset? Kalau riset nantinya biasanya akan membuat jadi hmm, jurnal ilmiah, atau kemudian diajukan dalam seminar, atau diajukan dalam forum ilmiah, atau riset untuk membandingkan kebijakan pemerintah yang terdahulu, atau pemerintah yang sekarang? tentu harus jadi ada pendekatan riset basisnya ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan berbasiskan data. Ada juga kemudian data yang akan digunakan untuk advokasi, ada data juga yang digunakan untuk pendampingan. Seperti apa sih data untuk pendampingan? Contohnya ketika kemarin ramai-ramai hashtag peringatan darurat di berbagai wilayah di Indonesia, jaringan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, mereka membuka hotline untuk pengunjuk rasa atau publik, yang kemudian mendapatkan tindak kekerasan, mendapatkan intimidasi pada saat akan melakukan, e, menyuarakan ekspresinya, atau menyampaikan pendapatnya di muka umum. Nah, data-data yang masuk itu akan digunakan untuk pendampingan, pendampingan dalam artian apa, ketika mereka mendapatkan penahanan, itu akan dibantu untuk diketahui siapa orangnya, ditahannya di mana, sampai kemudian mereka bisa keluar. Nah, data yang sama, misalkan jika dikumpulkan dari semua jaringan kantor di LBHI, itu akan bisa digunakan untuk tahapan advokasi. Tahapan advokasinya seperti apa? Tahapan advokasi untuk menyampaikan bahwa pemerintah di negara demokrasi ini tidak membuka keran untuk orang menyampaikan pendapat secara bebas, namun mendapatkan tekanan, nah di situ juga bisa diketahui. Pada saat ada yang melapor awal, siapa yang melakukan kekerasan? Apakah petugas dengan seragam atau petugas tidak dengan seragam? Nah, itu bisa jadi bahan advokasi juga bahwa kekerasan banyak dilakukan oleh aparat yang tidak berseragam. Itu sebagai contohnya. Nanti, kalau untuk kebutuhan riset ini, tentunya untuk melihat satu kebijakan dalam konteks waktu yang lebih panjang ya. Bisa dijadikan hasilnya misalkan setelah 10 tahun pemerintahan Joko Widodo itu sejak awal memerintah di lima tahun pertama dengan lima tahun kedua mana yang lebih banyak kekerasannya terhadap mereka yang hendak menyampaikan kebebasan berekspresi dan lainnya. Sementara dokumentasi ya untuk kebutuhan organisasi. Nah, untuk masing-masing data itu tentu akan punya kompleksitas data yang beragam dan sangat berbeda. Jadi bisa sangat panjang ketika kita mengumpulkan informasi awalnya itu bisa sangat berbeda-beda. Kan apalagi yang kasus apa yang pencatatannya berdasarkan kasus. Misalnya untuk isu di Papua masyarakat yang mendapatkan kekerasan dari aparat gitu. Mungkin data yang kita Perlukan dari awal itu adalah nama, kemudian di desa mana, kemudian di kecamatan mana, um, profesinya apa, kemudian usianya berapa, jenis kelaminnya apa, itu kekerasannya seperti apa, kapan kejadiannya, siapa yang diduga melakukan kekerasannya. Nah, itu semua kalau data yang cukup lengkap itu untuk proses pendampingan. Namun ketika untuk advokasi tentu tidak bisa dipaparkan data-data yang cukup detail terkait nama dan lainnya. Jadi ada kebutuhan juga ketika untuk advokasi, nanti mungkin nama-nama yang masuk korbannya itu dibuatnya dalam bentuk inisial. Kemudian ada usia saja, tapi bisa jadi tidak disebutkan desanya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yang di daerah nanti akan mendapatkan intimidasi lanjutan dari aparat penegak hukum jika konteksnya pencatatan itu berdasarkan kasus kekerasan aparat terhadap warganya. Nah, jadi data untuk pendampingan, data untuk advokasi, itu bisa sangat berbeda pemanfaatannya. Dan pengumpulan awalnya pun bisa sangat kompleks. Ini dikembalikan lagi ke masing-masing organisasi, tujuan dari pengumpulan data itu untuk apa. Nah, ini sedikit aja ilustrasi ini untuk membahas isu ya. Kalau misalkan isunya sampah kota gitu. Nah, di sampah kota ini kita biasanya sih kalau saya ya untuk saya bikin mind map. Di sampah kota ini ada stakeholder-nya apa saja sih? Ada isu, ada warga. Dari warga nanti ada kelompok bisnis, terus kemudian ada pemerintah kota yang punya kebijakan. Jadi dari masing-masing cabang, dari warga misalnya, warga ini biasanya perilakunya seperti apa sih saat membuang sampah? Kemudian berapa sih ongkos yang harus mereka keluarkan untuk pengurusan sampahnya. Terus kemudian bagaimana interaksi mereka dengan petugas. Apakah warganya sudah teredukasi atau tidak teredukasi ini dalam konteks sampah yang dikeluarkan dari rumah tangga itu sudah terpilah atau masih tercampur. Ini bisa ditambahkan lagi nih kelompok sosial ekonominya tuh mereka golongan A, B, C. Apakah mereka tinggal di kawasan perumahan, di kawasan lokasinya itu lokasi yang padat penduduk atau yang misalkan dalam 100 meter dalam kepadatan 100 meter persegi ini ada berapa jiwa kemudian ada sinar matahari bisa tembus atau tidak nah ini kemudian nanti kalau dikumpulkan hanya dari kelompok warga saja kita bisa dapat banyak beragam isu ini kaitan dengan tadi kita mau fokus di titik yang mana dulu ini semua penting penting tapi kita targetannya saya ini mau ketika melakukan peliputan saya mau menyasar mana dulu ya kalau saya biasanya dari yang terdampak dulu jadi liputannya dibuat berseri menurut saya nanti saya nyeritain dampak terhadap warga terkait dengan proses pengurusan sampah yang tidak beres gitu di satu kota nanti setelah itu saya akan masuk ke pemerintah kota apa yang sudah mereka lakukan mereka punya peraturannya seperti apa budget mereka berapa kewenangan mereka seperti apa karena kalau untuk wilayah untuk sampah kota ya di Indonesia ini kalau merujuk ke undang-undang pengelolaan persampahan itu tanggung jawab untuk mengelola sampah dari rumah tangga sampai ke TPS itu dilimpahkan ke pengurus lingkungan ya ke warga sendiri karena pemerintah kota itu hanya punya kewenangan untuk mengurus sampah dari TPS ke TPA. Jadi pemerintah kota dananya habis untuk menyewa truk ngangkutin dari TPA eh dari TPS ke TPA makin banyak ritase atau makin banyak angkutannya makin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kota biaya yang pemerintah kota keluarkan itu diambil dari PBD dan pemerintah masyarakat masing-masing bayarnya nih misalkan saya di kota Bandung kalau di Bandung di satu kelurahan saja berbeda RW bisa berbeda tuh biaya pembayarannya. Kenapa? Karena itu semua diserahkan ke kewilayahan. Jadi mereka mencari petugas sampah yang kemudian mau dibayar dengan tawaran misalkan sehari 50.000, sehari 100.000 berbeda-beda. Ada juga yang kemudian dikombinasikan dengan uang keamanan. Jadi tidak ada standar yang berlaku untuk pengelolaan sampah di level rumah tangga. Karena idealnya kalau dari beragam hasil liputan saya soal sampah, paling ideal tuh pemungutan biayanya ya disesuaikan dengan sampah yang dihasilkan. Makin sedikit sampah yang dihasilkan tentunya harus makin murah dia bayarnya. Kenapa? Karena dia tidak memberi beban lebih pada tugas. Namun yang berlaku di Bandung diukur dari ukuran bangunan atau kemudian diukur dari penggunaan daya listrik. Makin tinggi daya listriknya, dianggap makin mampu orangnya. Bisa jadi orangnya jarang di rumah, jadi nggak ada sampah, tapi tetap saja keluar biaya. Nah, itu kan soal kita bagaimana mengkritisi kebijakan, kita mau fokus dari isu yang mana. Bisa juga kita kemudian lari ke isu pemerintah kota. Kenapa pemerintah kota? Untuk di Bandung, untuk kawasan Bandung Raya ini, TPA-nya sudah penuh, sehingga yang urus TPA itu pemerintah provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena satu TPA ini digunakan oleh beberapa eh, pemerintah kota dan beberapa kabupaten. Karena lintas kota dan kabupaten, maka diurus oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Saat ini kan ada rencana untuk menggunakan TPA Lebok Nangka di sekitar di kawasan perbatasan Bandung dengan Garut. Nah pengangkutan sampah ke Legok Nangka itu, TPA baru, itu jauh lebih mahal dari ketik yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah kota membuang ke Kabupaten Bandung Barat. Ketika terjadi pemungutan biaya yang lebih mahal, atau istilahnya tipping fee, itu akan ngambil budget lebih besar lagi dari budget pemerintah kota alias dari APBD. Nah ini kan jadi menarik ya, pemerintah kota ngeluarin duit besar sekali hanya untuk ngurus sampah. Padahal sampah bisa dituntaskan sampai level rumah tangga dengan cara apa misalkan dengan mereka mau menggaji petugas sampah petugas sampahnya nggak akan ngambil sampah dari rumah tangga kalau sampahnya belum terpilah misalkan nah, itu akan memberi kayak reward and punishment ya tapi kan kerap kali kalau di kota tuh petugas sampahnya nggak mau ngangkut terus orang dari rumah tangganya bilang pak nanti balik lagi di sini saya kasih seratus ribu untuk ngurusin ini karena masih ada kebutuhan dan dia tidak digaji dari pemerintah kota, yang gajinya tidak mencukupi juga, ya tentu dia akan selalu berkenan untuk mengangkut sampah. Ujung-ujungnya sampahnya jadi dicampur lagi. Kita kok bisa masuk fokus misalkan ke isu bisnis, pertokoan, perkantoran, kawasan, ruko dan sebagainya. Sebenarnya biaya yang mereka keluarkan itu lebih tinggi atau tidak? Harusnya bisa jadi barang-barang yang mereka keluarkan, sampahnya itu yang punya daya jual lagi kayak apa furniture, kardus, kertas dan segalanya. Ini kan berbeda tipenya dengan kawasan pemukiman. Karena secara karakteristik di Indonesia komponen sampah itu 70%-nya banyakkan sampah organik atau sampah basah. Selebihnya tuh sampah kering yang bisa kemudian di daur ulang dan sebagainya. Jadi hal-hal ini biasanya sangat membantu untuk kita bisa menentukan fokus dan isu yang mau kita kampanyekan atau kita mau jadikan bahan advokasi. Nanti setelah itu tentu kita harus menentukan mana yang mau lebih dulu kita turunkan, mana yang tidak. Nah konteksnya tadi ketika saya tahu berapa biaya warga harus mengeluarkan dana untuk mengurus sampahnya atau bayar petugasnya, saya misalnya bisa mengumpulkan data dari 30 kecamatan, dari 30 kecamatan itu misalkan kita ambil beberapa RW, dari beberapa RW kita ambil beberapa RT, dikumpulin tuh datanya secara mandiri. Kemudian kita bisa bikin tabel, dan kemudian kita bisa jelaskan ke publik kalau kita mau ngomong isunya bahwa memang perlu ada standarisasi pengurusan atau retribusi biaya sampah. Gitu. Nah itu bisa dikategorisasi nanti. Untuk wilayah Bandung Utara yang dianggap rumahnya lebih besar-besar daripada bagian selatan yang padat, ternyata biaya yang dikeluarkan lebih murah atau lebih mahal. Nah, Itu kan bisa jadi bahan untuk kemudian kita melakukan advokasinya. Ini hanya sedikit ilustrasi saja. Nah, ini kaitan dengan organisasi saya. Misalkan saya berkegiatan di, mm -hmm. di Aliansi Mineroka, dan di AJI, data yang masuk, kalau tadi disebut ada untuk kebutuhan dokumentasi, ada kebutuhan untuk riset, ada kebutuhan untuk advokasi, dan ada kebutuhan untuk pendampingan. Nah, di AJI ini buka layanan untuk menerima aduan kekerasan terhadap jurnalis teman-teman ya, tengok di depan itu ada pie chart. Pie chart ini mewakili setiap warna mewakili bulan karena ini datanya diambil bulan ini sampai Agustus nih setidaknya udah ada lima kasus. Data ini kalau hanya per bulan itu untuk kebutuhan pendampingan. Tapi ketika dikompilasi dengan data 2022, data 2023, ini bisa jadi untuk kebutuhan advokasi. Nah, untuk kebutuhan yang perubahan kebijakan yang lebih tinggi lagi, karena Aji konsisten mengumpulkan data sejak 2013, dan tidak ada lagi yang mengumpulkan sedetil ini, sedetil Aji ini, kalau yang data yang saya tampilkan ini terkait dengan tipe kekerasannya seperti apa. Mulai dari ada yang di kiri, yang batangnya, ada pembunuhan, ada penahanan, ada kekerasan fisik, ada ancaman, ada teror, intimidasi, penculikan, penuntutan hukum, pelarangan liputan, dan lainnya. Nah, data ini kemudian di tahun lalu sempat dimajukan ke Bapenas untuk kemudian dijadikan acuan data terkait dengan apa? Karena pemerintah Indonesia kan berkomitmen untuk menyelesaikan SDGs yang ada 17 butir itu ya. Pembebasan pers ini jadi salah satu butir di SDGs untuk membentuk indeks demokrasi yang lebih baik kalau masih ada kekerasan terhadap pers itu akan memperburuk nilainya. Dan kemudian Bapak memerlukan data soal kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Dan mereka melihat salah satu yang cukup konsisten data dari organisasi ini. Sehingga data ini kemudian bisa dipakai untuk menjadikan dijadikan salah satu acuan. Jadi jika kita konsisten dan kita kemudian memang sejak awal tahu keinginan kita untuk organisasi kita itu paham itu data yang ada di kita ini akan digunakan untuk apa tujuannya sehingga itu bisa lebih fokus dan jelas mau digunakan sebagai apa jadi ini salah satu contoh dari haji kemudian ada lagi ini untuk untuk hak, untuk advokasi hak kebebasan digital nih ini yang seperti dikumpulkan oleh teman-teman SafeNet. Kalau yang di bagian kiri, kalau mereka sudah mengumpulkan banyak, data dari SafeNet ini juga dipakai untuk kemudian untuk kebutuhan advokasi terkait indeks demokrasi, apakah kita cukup demokratis di ranah digital atau tidak. Dan kalau lihat total kasusnya ada berapa banyak, kita tahu ada yang paling banyak ini ternyata ada KBGO ya. Kalau di sisi kiri itu ada 250. Ini di rentang datanya ada kriminalisasi. Kriminalisasi ini orang dilaporkan ya dengan undang-undang ITE biasanya yang melaporkan undang-undang ITE ini mereka yang memiliki jabatan atau posisi yang lebih tinggi daripada orang yang dilaporkannya. Ada juga kemudian isu gangguan akses. Gangguan akses biasanya terjadi yang cukup masif tuh misalkan di wilayah Papua ya. Orang tidak bisa mengakses internet. Nah data-data yang ada di SafeNet ini juga bisa digunakan untuk membaca tren kekerasan digital itu. Misalkan kalau kita ada rentetan waktu nih ya, ada di Juli, Agustus, September, kita bisa juga merunut kepada data ada kejadian-kejadian apa sih di rentang bulan tersebut. Nah, ini juga bisa jadi perhatian karena banyak yang melakukan riset juga soal serangan digital ini. Ternyata temuan risetnya cukup menarik, di Indonesia ini kasus serangan digital meningkat ketika apa? Ketika banyak aksi mengkritisi kebijakan pemerintah. Contohnya apa? Pada saat Pemberlakuan PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat ya seiring pandemi COVID. Kemudian pembahasan Omnibus Law serta revisi Undang-Undang Korupsi. Nah, di saat banyak masyarakat turun ke jalan atau kemudian banyak yang menyuarakan ketidaksetujuan justru di situ terjadi banyak kasus hmm, kekerasan digital nah dari sana kemudian bisa dibikin satu rencana advokasi bahwa memang di Indonesia belum bebas secara digital misalkan sementara yang di bagian kanan jika kita mengumpulkan tadi yang seperti saya contoh ada kasus kejadian berbasis laporan kekerasan apalagi Papua nah itu dicatat secara detail latar belakang korban untuk apa untuk hal yang seperti ini yang ada di layar nah ini data dari paku ITE ya, paku jebakan korban undang-undang ITE. Kalau dilihat pejabat publik itu sangat sedikit yang terkena serangan seperti ini. Tapi lebih banyaknya melanda ke warga biasa, pelajar, siswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok rentan dan lainnya. Semakin kita detil memiliki data, semakin detil kita memiliki informasi awalnya, semakin baik datanya untuk kemudian bisa dijadikan bahan untuk melakukan advokasi. Ini contoh dari yang SafeNet, Paku ITE, dan kemudian untuk narasi bagaimana ya. Oh ini yang Paku ITE yang lebih detailnya. Ini korban dari Undang-Undang ITE sejak eh, lama ya. Di 2018 itu kita bisa lihat eh, masih... Di kisaran lebih dari 150, tapi tidak sampai 200. Namun, ketika di 2021, kita bisa lihat cukup tinggi korban yang dinyatakan bersalah. Coba lihat yang garis birunya, itu yang dinyatakan bebas, teman-teman. Mayoritas di Indonesia yang udah kena undang-undang ITE, berdasarkan data yang ada dari putusan pengadilan di tingkat pertama, yang di pengadilan negeri, itu mayoritas bersalah seperti yang ada di layar. Misalkan di 2022 ada 211 kasus, sementara yang diputus bebasnya itu kurang dari 50. Dan ini ya cukup bermasalah ya terkait dengan undang-undang ITE, karena undang-undang ITE bisa memberangus banyak hal, apalagi kita sekarang sudah di era digital, banyak orang menyampaikan pendapat lewat media sosialnya, bahkan jurnalis saja yang menulis, mengunggah berita di Facebook, ditambahkan kalimat misalkan ini kelakuan pejabat negeri ini gitu bisa dikenakan undang-undang dan bisa dinyatakan bersalah. Nah ini basisnya data data ini tidak akan ada kalau tidak ada pengumpulan datanya dan nah, ini kaitannya sama narasinya. Kenapa? Karena di pakuita ini kemudian ada narasi dari masing-masing korban. Ini yang paling terakhir nih bukan yang paling terakhir ya. Yang cukup heboh kemarin eh, teman dari LBH ya. Mila Nurul yang di kanan atas. Mila Nurulnya adalah pendamping eh, korban kekerasan seksual. Kemudian dia dikenai undang-undang ITE, namun kemudian dia bebas. Ada juga yang kenal gara-gara nulis pengenaran polisi itu namanya Patrianus. Dan ini masih banyak ratusan lainnya itu di cerita korban. Di cerita korban ini awalnya dari laporan, kemudian diwawancara ulang, kemudian dituliskan bagaimana sampai kemudian mereka bisa terkena dengan undang ITE. Jadi, narasi dan data ini dua hal yang saling berhubungan dan tidak bisa dilepaskan satu dengan lain. Ya. Dengan semakin... Ini ada telusur data, ini ada fitur telusur data. Misalkan kalau teman-teman masuk ke paku ITE itu ya, di jaring.id. Nah, di situ pun ada dibikin peta untuk menggambarkan kasus ini terjadi di bagian mana sih di wilayah Indonesia. Kalau teman-teman lihat petanya itu cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia korban undang-undang ITE cukup banyak. Apakah ada yang ngomongin isu lingkungan? Ada kawan dari Karimun Jawa, Rich yang kemudian juga dinyatakan bersalah dan ditahan dia itu karena dia memposting kondisi hancurnya Karimun Jawa dan dia juga jadi salah satu korban dari undang-undang ITE ini maka dari itu eh, penting untuk kita mendapatkan data bisa melalui via data terbuka atau juga pengumpulan data secara mandiri untuk lembaga masyarakat sipil untuk yang punya basis dampingan di apa di tapak gitu misalkan apa contohnya kalau kayak amnesti kan amnesti mencatat korban kekerasan ham gitu kalau untuk YLPHI Jaringannya itu biasanya mencatat kasus-kasus perampasan hak perkerasan struktural, dan lainnya. -lain. Kalau untuk teman-teman yang geraknya, misalnya di WALHI, tahun-tahun WALHI, kan biasanya ada perampasan uh, apa, lahan, kemudian ada proyek pembangunan yang basisnya kasus. Semuanya itu berdasarkan kasus itu bisa dilakukan secara mandiri, ya, dikumpulkan, bisa juga melakukan dengan uh, sourcing atau urun daya itu bisa dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial dan lain. Nah, ada juga kita bisa melakukan pencarian data terbuka. Ini um, sebenarnya tips-tips sederhana saja yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan menambahkan fungsi kutip ya, itu untuk mempersempit pencarian kita. Ini konteksnya kita melakukan pencarian data terbuka menggunakan internet. Biasanya teman-teman kan menggunakan perambahan Google ya. Nah, ini bisa dipakai. Bisa juga pakai fungsi minus. Fungsi minus itu untuk pengecualian. Misalkan apa teman-teman mau cari artikel saya. petik misalkan tanda petik Adi Marcella nanti minus suara pembaruan.com. Maka hasil yang akan teman-teman dapatkan adalah semua konten atau artikel yang ada di internet yang di dalamnya ada nama saya tapi tidak ada di suara pembaruan. Jadi yang keluarnya media lain mungkin bisa juga pakai site titik dua site itu untuk kita spesifik mencari data dari situs tertentu. Nah untuk masyarakat sipil biasanya sangat berguna. Misalkan kita ingin mencari data resmi dari pemerintah, misalnya saya mau mencari pangan, bukan tangan. produksi pangan, misalkan wilayah Jawa Barat dari tahun ke tahun, makanya saya bisa ketik produksi tadi Nanti saya hanya khusus ingin datanya dari BPS, maka saya tulis site.2 bps.go.id. Jadi kita harus tahu situs mana yang kita spesifik mau cari datanya. Dengan melampir dengan menempelkan site.2 bps.go.id, maka seluruh hasil pencarian ketika saya tadi tulis soal produksi beras, itu akan muncul datanya semua hanya dari BPS. Tidak akan ada masuk dari portal manapun. Itu bisa bantu kita mencari lebih cepat. Ada juga kemudian kita menggunakan fungsi file type titik dua itu untuk apa? Untuk fokus jenis dokumennya. Apakah itu yang mau PDF? PDF biasanya banyak untuk format jurnal ya. PDF ataukah kita mau cari yang basisnya baris dan kolom, XLS, gitu. Excel, atau yang mau basisnya doc atau dokumen, dokumen. Nanti kita kliknya file type .doc. Kalau untuk pdf, PDF, itu untuk jurnal atau riset-riset yang sudah dipublish terkait yang berkaitan dengan kata di bagian depan yang kita tulis. Nah, kita juga bisa menambahkan dengan fungsi boolean queries dengan and n huruf besar semua. Ini untuk mempersempit pencarian kita. Sementara kalau kita masih blank mau cari datanya yang gimana, kita bisa pakai or, or huruf besar juga dan kita bisa melakukan kombinasi yang cukup panjang di baris eh, di toolbarnya peramban Google dan saya kira saya masih ada waktu panjang ya uh, kita bisa melakukan praktik ya, mencari baik, mas. memanfaatkan Boolean queries. Oke sebelum masuk saya presentasikan dulu. Ya. apa yang dimaksud sama Boolean queries? Eh bukan Boolean queries. Adventures, saya kira kawan-kawan sebagian di sini juga sudah pernah melakukan. Kalau teman-teman tidak hafal yang tadi fungsi-fungsi dengan tanda petik, dengan minus, dengan file type, kemudian dengan site, dengan and dan or, teman-teman bisa masuk ke penelusuran lanjutan Google atau Google Advanced Search. Nanti akan tampil seperti di layar ini. Saya kira kita bisa coba ya terus sama-sama sekarang saya minta teman-teman saya stop sharing dulu saya ketik di zoom teman-teman bisa ketikkan seperti ini Google Ads search di peramban Google-nya silahkan jika ada yang kesulitan sampaikan Oke ya, teman-teman silahkan di searching Google Advan di web teman-teman masing-masing ya Mas Adi ya uh, Jika ada kesulitan boleh teman-teman open mic aja agar Mas Adi membantu Tampilannya, tadi kan ketik ya Google Advanced search Nanti akan tampil yang paling atas ini kawan-kawan Terlihat nggak Kak Indah? Terlihat Mas Ya, diketik aja Google Advanced, nanti ada yang paling atas ini. Kalau sudah muncul seperti ini, saya langsung diklik akan dapat tampilan yang ada baris-baris atau kotak-kotak seperti yang tadi saya presentasikan. Oke. Okay. Ini bisa bantu juga ya untuk mereka yang lagi kuliah lagi gitu atau lagi bikin riset untuk mempercepat proses pencarian untuk membantu tugas-tugasnya gitu. Buat saya sih ini sangat uh, membantu ya. Juga untuk mengantisipasi hoax. Oke, ini setelah ketik Google Advanced saya akan masuk ke advanced-nya, saya klik. Nanti saya akan dapat kotak seperti ini. Terbaca kawan-kawan. Nah, cara memanfaatkannya bagaimana? Kalau kita tulis di barisan yang paling atas ini, maka kita tuh ibarat minta tolong, "Hey Google, tolong carikan semua artikel atau semua konten yang ada di internet dengan kata-kata berikut. Oke, okay, saya mau cari semua konten yang ada, kata proyek strategis nasional atau PSM, kan bisa disingkat ya. Terus, mau yang ada di wilayah mana ya, kira-kira ya?" Jawa Barat aja ya. Jawa Barat. Nah, di sini kita harus juga kreatif supaya memikirkan kalau mereka memasukkan konten itu apakah nulisnya Jawa Barat atau Jabar. Jadi kalau kita nggak yakin, kita masukin aja semua kata kuncinya dulu. Terus di bagian kedua, kata atau frase yang sama persis. Kata atau frase. Nah, ini kalau di bagian atas, proyek semua konten yang ada kata proyek akan muncul. Semua kata eh, semua konten yang ada kata strategis akan muncul. Konten yang ada kata nasional pun di judul maupun di dalam artikelnya akan muncul juga. Demikian juga dengan PSN, Jawa, terus ada Barat, ada Jabar juga akan muncul. Nah, untuk meminimalisirnya biar kita bisa lebih fokus kita saya pengennya dengan PSN Terus Jabar dari Jawa Barat. Terus saya nggak mau ada kata-kata berikut. Saya tidak mau ada PLT. Kalau tenaga surya atau PLTS. PLTS. Oke. Okay. Di bagian bawahnya kita bisa ngatur lagi mau pakai bahasa apa aja. Mau di kawasan mana aja. Saya mau di kawasan Indonesia. Ya, nggak usah ini karena pakai bahasa Indonesia. Terlalu, kapan diperbaharuinya? Saya mau konteksnya yang satu bulan terakhir. Ini bisa diatur di sini nih, kapan terakhir diperbarui. Saya mau yang ada situsnya bebas dulu aja, tidak diatur dari situs settingan mana. Formatnya saya mau yang formatnya PDF. Setelah semua diisi, kita bisa klik penelusuran lanjutan. Wah, ternyata nggak muncul. Kalau dengan kata-kata seperti ini, ini, ini yang tadi yang saya bilang di bagian depan sebelum kita masuk ke Google Advanced, ini di sini lihat nih minus PLTS, PLT PDF. terus ada proyek strategis nasional seperti ini. Nah ini kalau saya mau coba mencari langsung tanpa masuk ke Advanced, saya bisa nulis misalnya PSN Jawa Barat. Tadi kan saya mengenalkan kata apa boolean queries or proyek strategis nasional and saya maunya di Jawa Barat saya mau file type-nya PDF ada nggak nah ternyata kalau dilihat sama teman-teman ini ada sekitar 38 ya hasilnya ya ini ada analisis kritis pengembangan kawasan terpadu. Ini ada kata Jawa Barat di dalamnya. Dan naskah akademik, proyek strategis nasional. Ada dari Tamina, Public expose, nota keuangan. Ini soal di dalam artikel ini nih, yang Bapak Lidang udah dua harta, Di sini ada kata proyek strategis nasional dan ada kata Jawa Barat. Tapi semua file yang ditampilkan di sini bentuknya PDF lihat di belakangnya ada kotak PDF 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 nah semoga teman-teman sudah dapat sedikit gambaran bagaimana kita memaksimalkan ini ada yang mau berbagi pengalamannya memanfaatkan Google Advanced Search atau Boolean Queries dan lain-lain silahkan ya teman-teman apakah ada yang ingin berbagi pengalamankah ah uh, sorry mas Tidak yang tanya. tadi itu uh, kenapa yang pertama nggak ketemu apapun oke okay. kenapa, kenapa yang pertama nggak muncul Ntar ya, saya share dulu ya ini kan kita lihat ya kalau di yang setelah saya ketik saya tuh langsung spesifik PSN jawa barat or proyek strategis nasional jawa barat kalau yang di awal tadi, kata-katanya itu sangat banyak. Coba kita balik lagi. Nah ini, kemudian memang tidak ada yang filenya bentuknya PDF, tapi kalau ini PDF-nya saya kurangi, file type-nya, ini pasti yang muncul nih. Bismillah dulu ya. Oh, enggak juga. Karena tadi dalam sebulan terakhir memang tidak muncul. Kan kita atur, atur tadi sebulan terakhir ya, Pak ya. Yang ketika masih pakai kotak-kotak itu yang baris. Kan saya minta sebulan terakhir. Coba kita ganti nih. Sembarang waktu, jika sembarang waktu muncul banyak sekali. Mungkin kalau kita pakai file type PDF masih ada untuk uh, waktu yang lebih banyak. Oh tidak ada juga yang file PDF. Jadi kalau nggak pakai file type dia akan muncul semua artikel, Umum. ya? Iya, semua. Ini kan berita nih ya paling atas, bisnis, terus menkoir langga, beda-beda. Nah, hmm, ya nggak ada formatnya, begitu Pak kalau saya sih jarang pakai advanced search karena saya udah paham cara pemanfaatan boolean queries dan peran-peran fungsi yang seperti kutip, tanda minus, dan lain-lain. Cuman kalau kita nggak hafal, kita bisa masuk ke Google Advanced Search. Demikian. Ngomong-ngomong ini kenapa saya suruh cari PSN? Karena PSN ini datanya sulit, teman-teman. Coba nih. Proyek strategisnya. Nah, paling banyak tuh di sini. Di PPIP namun bentuknya itu PDF. Kenapa? Ini kita klik aja ya. Saya mau cari data PSN gitu. PSN ada di mana aja, seperti apa, progresnya. Nah ini kan portalnya. Nah dia datanya kayak gini nih. Di Permenkom Info 9 tahun 2022 ada 200 proyek. Wilayahnya mana saja, nilainya berapa. Terus gambar-gambar gini. Dan buat saya ini nggak membantu untuk saya Melakukan analisa data. Bisa sih dikerjain manual satu-satu. Mencapai ya? Kalau kayak gitu biasanya masuk ke sini. Oh ini ada laporan semester. Oke masuk laporan semester. Nah ternyata banyak nih. Ada laporan aneka semester ya dari berapa, -berapa tahun. Nah kendala berikutnya adalah karena ini bentuknya pdf. Kan ini saya klik nih biasanya kalau untuk kebutuhan saya nih di jurnalisme data saya akan cari nih file-file seperti ini udah dapat PDF ini tergantung amal-amalan dan sinyal ya berapa cepat dia kebuka bisa ya amalnya kurang ya jadi agak lambat ntar sembari nunggu nanti biasanya kita akan dapat berhalaman-halaman laporan dan ini belum diunduh ya baru dibuka doang oh ternyata udah keluar nih biasanya saya akan masuk ke mau oh, dia ada nih ada peta sebaran proyek ini kan tampilannya salaman salaman jadi nggak enak yang jadi gini tapi kalau saya kalau mereka punya data sebaran secara nasional harusnya mereka punya data dalam bentuk baris dan kolom ya mau nggak mau ini kita harus scrolling ke bawah lihat daftar isi ada nggak ini profil ringkasan bla 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 nah, ini ada daftar di halaman 47 ada peta sebaran berarti ada data kalau ada peta sebaran berarti ada data awalnya yang jadi pendukung untuk dia kemudian bisa menampilkan dalam bentuk peta. Turun lagi ke bawah, dia di kiri aja kan ada daftar ini saya nggak penting. Foto Nah ini, oh, ini ada akumulasi realisasi ini ada budget bla bla bla. Oke, ini bisa jadi salah satu temuan. Tapi apakah ini bisa kita olah? Belum ya. Ini kita harus ketik ulang ya. Karena datanya ini bisa dibaca manusia, tapi nggak bisa dibaca komputer nih yang kayak gini. Maksudnya nggak bisa dibaca komputer tuh, bisa dihitung di Excel kalau nggak ditulis ulang. Dan kita nggak bikin kolomnya. Kita skip dulu. Ini, oh ini per data per ini ya per project nih ada nilai investasi per project nama bendungan lokasi di mana jawab siapa bla 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 oh saya nggak butuh saya scroll terus biasanya seperti ini sih caranya skinning cepat oke ini ada ini nomor psn nya ada nama proyeknya ada provinsinya ada biayanya ada tapi bukan data yang bisa dibaca komputer juga turun lagi nah masuk di sini nih nah ah, ini ada nih daftar proyek infrastruktur prioritas berdasarkan Permen 5. Ada sektor jalan dan jembatan, nilai investasinya, lokasinya, status proyeknya ada. Nah, data yang seperti ini biasanya akan berguna kalau buat saya. Nanti data ini akan saya ambil sehingga saya bisa convert langsung bukan langsung convertnya ada berapa tahap biar dia bisa langsung bentuknya baris dan kolom juga tapi di spreadsheet atau di Excel ya itu akan lebih mudah membacanya nanti bisa dibuat dikategorisasi saya pengen tahu penanggung jawabnya siapa misalnya di Kementerian Perhubungan ada berapa proyek nanti bisa dihitung juga kan nilai investasinya berapa terus kalau saya pengen tahu pemerintah ini untuk KSN ini lebih banyak menggadaikan untuk swasta atau pakai APBN kami ini ada nih di kolom yang ini ya ada swasta ada APBN dan APBU kerjasama pemerintah dan badan usaha Pokoknya ada pinjaman luar negeri, gede ya, 45,40. Ini ada swasta kereta api Kalimantan 53 triliun, oh, besar juga nih triliun. Itu, nah data-data ini yang bisa terpakai biasanya. Ini awalnya pencariannya tadi ya, hanya berawal dari ketik proyek strategis nasional bisa dapat ke sini. Dan dalam proses pencarian data, kita harus agak kreatif dan tidak cepat menyerah ya karena bisa jadi memang nggak ada datanya gitu saya udah berkali-kali ini dapat cari data PSN ya paling lumayan tadi di laporan per semester itu yang ada bentuknya baris dan kolom yang kemudian nanti bisa dikonvert untuk dijadikan data di spreadsheet oh ada pertanyaan dari Kanisa nih di chatbox mas aku bacain ya Iya, iya. Uh, lebih cepat kalau hafal fungsi uh, itu istilahnya apa ya kak? Yang kutip minus uh, file tipe uh, image. Oke okay, saya okay, saya praktekin lagi ya biar teman-teman kerasa manfaatnya langsung ya. Ini biasanya terbiasa kalau sering dilakukan atau sering digunakan. Oke. Okay. Oke okay, tadi Kanisa mau cari data apa? Contoh mungkin vaksin monkeypox kak Oke okay, vaksin monkeypox ya. Mau vaksinnya mau monkeypoxnya. Uh, dua-duanya aja, Nah, kalau mau cari dua-duanya, kalau vaksin kan udah satu kata ya. Nah, sementara ketika kita nulis vaksin, lihat nih, orang udah banyak nulis ya. Ada mpox, ada monkeypox. Nah, ini dua ini perlu jadi informasi dasar buat kita. Oh, bisa jadi ada yang nulis mpox, ada yang nulis monkeypox. Oke, okay. saya mau cari spesifik mpox. Karena spesifik, makanya kita harus pakai... Bentar jangan dikasih dulu mpox ya. Kita cari dulu vaksin mpox ya. Oke, kita lihat. Ini saya ketik, saya klik di alat, kita dapat hasil 14 juta. Kelihatan di kanan ini, Kak? Pencarian dengan kata kak. vaksin mpox ya. Ada 14 juta. Nih, fungsi dengan kita cari kak, gunakan tanda kutip. Ini akan memberikan pembedaan. Karena kita spesifik pakai pakai tanda kutip mpox vaksin Mpox, maka semua artikel yang ada di sini punya kata yang vaksin nempel sama Mpox langsung. Seperti ini, CNBC ini vaksin Mpox. Ini vaksin Mpox. Vaksinasi Mpox. Ini di dalamnya pasti ada nih di dalam artikelnya. Turun ke bawah ini ada vaksin Mpox. Kelihatan? Okay, jadi fungsi dengan ada tanda kutip ini dia mempersempit juga pencarian kita hanya pengen cari yang ini tapi tadi kan juga ada orang yang nulis di Indonesia tuh dari hasil vaksin mangki monkey, si monkey satu ini dipisah ya kalau kita tulis per, kalau kita tulis seperti ini bentar ya. Ini hasilnya. Ada ada sekitar 5 juta artikel atau konten. Ketika kita kasih vaksin mpox dan vaksin monkeypox, kenapa? Karena dengan kata OR dengan apa? logika OR atau boolean queries, dia akan memperluas pencarian. Tidak hanya artikel dengan kata vaksin mpox, tapi juga carikan saya semua artikel dengan ada kata vaksin monkeypox di dalamnya. Jadi pahami? Kalau kemudian kita pakai N, kalau kita hanya pakai N, ini akan mempersempit. Jadi kita minta, hey Google, tolong carikan saya semua artikel yang di judul maupun di dalamnya ada kata vaksin mpox dan ada kata vaksin monkeypox. Kemungkinan nggak ada nih. Coba kita cari, oh ada jumlahnya Berapa? Pasti sangat sedikit, 236. jadi dia di dalam artikelnya ini, seperti yang di paling atas nih. Ada kata vaksin monkeypox dan vaksin mpox Bisa dipahami kak? Ram bisa. M. gampang ya perannya sama sama or itu sama tanda petik ya kita bisa mem meminimalisir. Pencarian kita, kalau misalkan pengen mencari vaksin MPOX, terus kita mau file type-nya PDF gitu, coba ada nggak? Nah, ini, ini PDF-nya dari Kemenkes, pertanyaan yang paling banyak diajukan. Ini juga semua bentuknya PDF, kita bisa atur soal waktu, kan? Tadi, kalau di si advanced search yang baris-baris itu ada batas waktu ya. Kita bisa masuk ke sini alat. Nah, di sini kita bisa pilih mau sembarang waktu, satu jam terakhir, 24 jam terakhir. Dan keunggulan kalau kita klik alat di sini, kita bisa pakai rentang tertentu. Kakak mau carinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, saya mau cari dari tanggal 1 Agustus hanya sampai tanggal 29 Agustus. Atau kita mau cari dari 1 Agustus, ini dari, di awal Agustus lah ya, sampai tanggal 10 tuh udah banyak belum sih yang ngomong oh, tanggal 10. Nah ini. Nah, tadi mulainya ngomong sesat. Ini mulainya tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus. Mereka. Penulisannya kalau di sini pasti di depannya bulan, baru tanggal, baru tahun. Kita mulai, ada nggak sih file PDF dengan kata vaksin MPOX di... 10 hari pertama Agustus. Ternyata tidak ada. Oke. Okay. Kalau nggak ada sampai 10 Agustus, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Agustus hari ini. Ada nggak? Nah, ini kan bisa memperlihatkan bahwa oh, pemerintah Kementerian Kesehatan juga baru nurunin ini tujuh hari yang lalu nih. Jadi isu monkeypox ini baru heboh dan dianggap penting oleh Kementerian Kesehatan untuk dikeluarkan petunjuknya di seminggu terakhir. Oke. Okay. Itu bisa memberikan sedikit tambahan informasi. Ad... Halo, teman-teman, silakan dinyalakan kameranya karena dia Kak Mika, Karamses Kalinda. Kak Rahmi Kak Ana. Silakan dibuka kameranya Kak Frizal jurus pencarian kayak tadi juga itu pen, juga berguna untuk kerja di, di organisasi kawan-kawan misalnya teman-teman habis kampanye atau misalkan habis press conference dalam waktu dua hari setelah press conference teman-teman kasih kata kunci aja misalkan dari lembaga teman-teman yang berbicara misalnya nama direkturnya ya ketik aja nama direkturnya, tanda petik terus N tambahkan N misalkan eh, jangan pakai N Langsung aja ketik nama direkturnya, nanti cari pencarian tiga hari terakhir. Muncul nggak untuk melihat media mana yang meliput, terus isu yang diangkat oleh media apa. Jadi ini nggak hanya berguna untuk advokasi, tapi juga berguna untuk monitoring. Monitoring kan bagian dari kerjaan kawan-kawan ya di organisasi. Kayak gitu. Nanti setelah ini, setelah foto, saya akan jelaskan bagaimana cara kita mengakses artikel atau jurnal ilmiah ya. Balik dulu ke Kak Indah baik terima kasih oke teman-teman boleh dinyalain semua kameranya nih kayaknya teman-teman masih semangat sih <laughs> oke aku hitung sampai tiga ya teman-teman satu dua tiga senyum oke boleh gaya bebas ya teman-teman satu dua tiga oke terima kasih kita lanjut ya teman-teman ya untuk sesi diskusi atau oh, silakan mas A mas adi ya eh, sebelum masuk ke yang carian jurnal ada pertanyaan dulu nggak dari fungsi-fungsi pencarian yang tadi? Yeah, teman -teman. Kalau ada yang mau buka layar karena kebingungan? Kak, misalnya saya mau cari ini gimana caranya ngetiknya? Nah, silahkan berbagi layarnya, nanti kita pandu uh, presentasi dulu ya, nanti teman-teman bisa praktik. Ini saya mau ngomong soal pencarian jurnal ya. Ini gampang, teman-teman masuk aja Google Scholar, diketik aja seperti di atas nih, Kebaca ya. S C H O L A R Google Scholar. Tik. Nanti ada paling atas nih Google Scholar jadi bahasa Indonesia. Misalnya saya mau ngetik soal proyek strategis nasional. Nah, ketika saya ketik, kebaca nggak sih teman-teman? baca mas di aku. Oke, ini saya udah gedein. Nah, ini saya hanya ketik proyek strategis nasional semua konten yang muncul di bawah ini ini kita dapat hasil 185.000 ya. Ini semua adalah jurnal. Ada yang ditulis oleh kampus, ada yang ditulis oleh lembaga juga. Misalkan apa ini yang kedua nih, ini dari ISEL ya. ISEL kan yang mengkaji kebijakan hukum lingkungan ya. ISEL di sini ada dari Unsri. Ada namanya juga siapa? Terus ini ada geografi hukum proyek studi kasus bendungan bener nah kalau teman-teman tahu udah tahu gitu mau cari proyek strategis nasionalnya apa gitu di belakangnya misalnya kereta saya mau fokus di kereta hasilnya berkurang ya jadi 23.000 ya tadi kan lebih banyak ya nah ini ada analisis manfaat dan biaya kebijakan transportasi kereta cepat dari kacamata proyek strategis nah kita juga bisa lihat di sini Mau yang kapan nih? Ini kan masih dalam termin waktu kapan saja. Kita bisa kan biasanya kalau, kalau riset tuh atau penelitian atau teman-teman kuliah lagi gitu, biasanya jurnal yang boleh dipakai yang mana yang terbit dalam lima tahun terakhir. Karena kalau yang udah lebih tua dianggap nah itu udah old school. Mungkin ya saya nggak paham. Nah itu juga bisa diatur sama kita mau tahun berapa di kiri ini, mau rentang khusus juga bisa di sini mau juga mengurutkan tanggal silahkan di sini. Nah ini kita bisa lihat di sini di bagian ini yang saya blok nih. Nah di bawahnya tuh ada ada sudah dirujuk 26 kali. Oh berarti ini riset oh, bukan riset. Ini jurnal cukup banyak disitasi ya. Karena kita juga bisa mengutipnya nih kalau kita mengutip klik nanti akan muncul. Oh kalau kita mau mengutip ini kalau kita pakai format IPA nanti penulisannya kayak gini aja nih. Kenapa? Karena kita tahu ternyata jurnalnya dia atau tulisan dia ini disajikan di dalam Simposium 2 eh, UNIDID 2017. Ini bersama dengan yang lainnya dia yang konteksnya Pak Ervianto ini ada di halaman 98 sampai 103. Seperti itu ya. Ini turun lagi ke bawah nih. Oh, cuma empat kali ya dirujuknya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini cukup membantu untuk apa? Untuk kita mempunyai latar belakang dari satu isu. Misalkan memang teman-teman fokusnya di isu ada proyek pembangunan kereta di wilayahnya yang baru. Nah, teman-teman pengen lihat dampaknya. Nah, bisa lihat di sini misalkan salah satu. Kalau enggak ada proyek strategis nasional lagi apa? Bendungan Ini yang paling banyak menghabiskan lahan orang biasanya ya. Ini ada sekitar 7130. Kita bisa lihat mau yang mana seperti itu macam di sini ada. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan dulu terkait Google Scholar? Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan terkait ini dari saya, Mas Budi. Boleh ya. siapa silakan Kak. Uh, ini mungkin sekedar sharing aja ya, Mas saya... Jadi Mas, uh, kemarin itu saya coba contohin. ini konteks Google juga dan uh, kalau boleh jujur cukup terbantu juga ya dengan ilmu emas dengan tanda kutip dan lain sebagainya ini sangat membantu juga. Tapi tadi uh, saya coba juga, ada beberapa, uh, kalau dulu kan saya biasanya mainnya pakai ilmu emas untuk kemudian monitoring, uh, menggunakan tools, dan kemudian pakai waktu gitu. Jadi misalnya kita mengadakan event, dan kemudian uh, nge press release, seperti itu kita akan menggunakan uh, tanggal di mana kita ngirim press release sampai uh, biasanya kita kasih satu minggu gitu. dan uh, ada beberapa kasus di mana kayak medianya itu tidak terdetek gitu mas gitu. Nah e, contoh misalnya saya e, waktu itu ada yang meliput dari hukum online gitu. Nah waktu kita cari di medianya nama e, acara kita atau mungkin hal terkait dengan acara kita itu nggak kelihatan gitu. Nah tapi waktu saya coba e, jelajah secara langsung dari online-nya itu malah ketemu gitu mas. Nah. Uh, dan tadi saya juga coba ya, uh, terkait ini juga pakai yang mas, tanda putih, N, dan lain sebagainya, uh, itu tidak ketemu gitu mas. Nah, mungkin boleh sharing nggak mas? ada Apakah ada kondisi di mana kayak hukum online itu kan harus berbayar atau mendaftar gitu ya, kalau saya tadi uh, tidak salah gitu. Nah, apakah ada uh, pada konteks media-media tertentu, misalnya kayak dia-dianya berbayar dan lain sebagainya itu tidak uh, ketemu nggak mas? Jadi, mungkin dari pengalaman emak boleh diceritain kan? Oke, Mas berkenan nggak sharing layar? Kemudian Mas ketik, nanti saya coba bantu. saya dari HP sih. Oke, kalau kalau gitu saya ya. yang coba cari ya. Ini pakai Google biasa ya, bukan Google Scholar ya? Halo, boleh tolong dipandu saya ini. Oke, pencariannya apa, Mas? Nah, nama kegiatannya atau kata kuncinya yang bisa disampaikan? Saya coba cari. Oh ya, maaf, 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 maaf. Saya, saya tadi penir. Uh, mungkin eh uh, koreksi juga kalau salah. Jadi saya pakai nama organisasi tanda kutip, eh uh, nama organisasi Jasa Energy Asia. Apa? Traction T R A C T I O N Energy Asia Energy. Gini? Ya, Traction pas di depannya. Maaf. Depannya apa, Mas? Traction, Mas. Maaf traction, T R A C uh, kemudian naskah akademik. Ini yang benar mas. Gini ya. ya. Saya buat ya saya buat tanda kutip sastra Indonesia. N pakai A N B. Ya. eh uh, naskah akademik. Ya. itu, uh, kemudian itu N lagi saya buat sih, kalau salah ya mas benar enggak ya? Oke. Okay. Uh, kemudian saya buat minyak jelantah. Minyak jelantah? Iya, benar. Uh, dan baru n lagi bio after this. Saya coba buka. Gini ya. Iya, benar, Mas. Oke. Okay. Nah, kalau tips saya, ini kan Mas habis rilis ya, sebenarnya. Seperti habis apa saya asumsikan habis rilis ya kemudian mau mas, mencari soal minyak jelantah nah ininya ya. jangan jangan dikasih naskah akademiknya dulu saya coba ini dulu ya okay. ini keluar ya okay, itu website uh... ini kalau kita fokus mau berita langsung aja ke sini ke berita Nah di sini hmm, Mas okay. dapat dapat 9 hasil okay. Oke, okay. kalau tadi Mas bilang hukum online, hmm. kalau mau langsung ya. spesifik hukum online langsung aja gini Mas, hukum online dot apa dia tuh? Iya, uh, hukum. hukum online Iya, oh, hukum Oke, okay. kalau dia nggak ada, ininya kita sikat aja Mas. Coba pakai satu dulu minyak jelantah ada nggak? Oh nggak ada. Kalau nggak ada, kita langsung aja cari apakah hukum online memuatnya isu traction. Ternyata nggak ada Mas atau memang di hukum online nya ada? Ada sebentar mas saya coba uh, buka Hukum online ya. 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 Ini ya di sini ya. Ya ini, ini. hmm. Nah itu nah dia jadi sumber dia ada di ini sih mas. Uh, nah waktu saya coba cari kemarin itu memang ya. akhirnya pakai 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 namanya pakai patam jelanta baru keluar gitu tanggalnya masih khusus ceritanya gitu jadi uh, kita kan ada presensi untuk si apa namanya ini uh, mas bisnis. yang paling atas ya yep. betul jadi akhirnya kayak searching manual yeah. gitu sih mas di apa namanya yeah. okay. nah, ya oke uh, ini sama dia bisa jadi ya nggak dimasukin ke nggak di ke Google -in ya jadi oh. ini di adminnya juga bisa ada berapa hal mas jadi saya nggak bisa jawaban yang pasti karena saya bukan orang Google mm -hmm. namun setahu saya kalau satu artikel itu berbayar sebenarnya masih bisa tetap dicari Se seharusnya ya kenapa mm -hmm. karena untuk semua situs mulai dari yang berbahasa Inggris misalnya New York Times Wall Street Journal Guardian meskipun berbayar kita bisa dapat artikelnya. Maksudnya tuh dapat petunjuk ke sana. Nanti ketika kita baru baru scroll dua alinea dia akan muncul. Tengtong, tong, ini ada paywall, lu harus bayar kalau mau baca lengkap kayak gitu. Nah, untuk yang isu ini kenapa dia nggak muncul di pencarian Google? Ini saya coba tes ya. Tar ya, copy. Ya. Kita coba cari di Google. Karena kalau untuk konteks kayak Kompas ID, Jakarta Post, kan itu semua berbayar ya. Mereka ya, masih tetap muncul. Nih, coba kita cari ini aja. Ini kan judulnya nih. Nggak muncul si hukum online ya. Nah, masalahnya bisa jadi di si admin hukum online ya, sama dia tuh belum di... Apa ya istilahnya tuh aku lupa secara teknis. Jadi dia harus kayak mencantumkan dulu ke Google-nya gitu, Mas. Ini ada nih, kalau cari di semua muncul. Paling atas nih. Tadi kan di berita nggak muncul. Coba kita buang ini. Ini ada di atas juga mas. Karena mungkin saya sudah melakukan pencarian ya, jadinya muncul. Karena itu tergantung algoritma pemakaian kita juga di Google. Karena dia mencatat perilaku kita. Oh kamu suka ke hukum, pernah ke hukum online, nanti dia akan coding juga hukum online masuk dalam pencarian kita. Maaf kalau jawabannya hmm. tidak memuaskan, mas. Aku bukan orang teknis yang <laughs> paham di belakangnya. Nah, mas, saya juga, oh. ya, sih. Hmm. Hmm. soalnya kayak nah, harusnya kan kalau misalnya hmm. uh, ini kalau saya ya, logika berpikirnya, mas, ketika kita tertipu di lantai harusnya kan itu bisa judulnya keluar ya gitu. Nah kita cari bahkan kayak saya cari sampai ke apa namanya ke yang slide 10 itu juga itu enggak ketahuan semua gitu makanya kayak kenapa gitu itu juga jadi pertanyaan sih mas gitu. tapi mungkin gak, kayak tadi mas bilang ya biasanya ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa mempengaruhi juga dari internal media dan sebagainya mas, mas. oke okay, uh, barusan saya cari mas pakai kata minyak jelanta Terus belakangnya site hukum online dia muncul ya. Mungkin karena saya sudah melakukan pencarian tadi. Coba di tempat mas muncul nggak minyak jelantah site hukum online? Well. Ya muncul nggak di mas? Well. Jadi ke, kalau kita pakai site ini buat teman-teman yang lain. Kalau kita pakai kata site hukum online.com maka semua artikel yang muncul itu semua dari portalnya hukum online. ya mm -hmm. kita ganti misalnya site bps.go.id ada nggak? Oh nggak ada ya. Coba kita pakainya jelantah aja. BPS nge-datang nggak? Oh nggak ya. Tapi kalau kata hmm, penduduk miskin, site BPS, maka semua yang muncul dari BPS artikelnya nggak tercampur dengan portal-portal atau berita. Lihat ya, sampai ke halaman berapapun tetap basisnya situs BPS, Kenapa bisa ada Lampung, bisa ada Yogyakarta? Karena ketika Google melakukan pencarian, dia tuh kan dikasih perintahnya, semua artikel yang ada kata penduduk miskinnya di site BPS, di situs BPS. Jadi nggak peduli depannya Jatim, nggak peduli depannya Sumsel, nih, kebaca ya, ada Jatim, ada Sumsel, ada Sulsel, yang penting belakangnya BPS, makanya dia akan muncul. Gitu kawan-kawan. Ada lagi yang mau ditanya? Materi saya sebenarnya udah habis, tapi saya mau okay. kasih petunjuk-petunjuk yang lain ke teman-teman kalau mau cari data ya. Ini kaitan jurnalisme data. Saya coba share lagi layar. Nah di kayak di Indonesia ini di Aji misalkan, kita tuh punya portal namanya jurnalismedata.id. dataid Kenapa saya mau kenalkan ini? Karena ini bisa membantu teman-teman juga untuk masuk ke portal data global. Ini masuk ke jurnalismedata.id. dataid Terlihat ya, nah di sini, kalau teman-teman punya data set yang kira-kira berguna untuk kemudian dipublikasikan sama media, gitu, teman-teman bisa masuk ke sumbang data set. Ada di sini nanti jadinya seperti apa? Nah, ini kalau masuk ke portal data, nanti akan dibantu, digolongkan untuk seperti ini, teman-teman. Ini ada beragam sektor, ada anggaran, ada kebencanaan, ada soal ekonomi, ada soal energi. Ini misalnya soal energi, kalau kita diklik. Portal ini sudah mengumpulkan oh ini ada data PLTU Indonesia ini versi dari Auriga, ini ada dari ISR. Nah, ini dikasih site-nya. Oke. Okay. Coba yang lain. Soalnya apa ya? Lingkungan. Sektor lingkungan. Ini ada EOS, Earth Observing System, ada dari WRI Environmental Database, climate knowledge portal. Di sini ada climate belum monitor. Ini ada carbon atlas. Ini kita klik aja misalnya carbon atlas. Memang apa sih data yang dimaksud? Nah, kayak di sini kita bisa lihat ini kan pembentuk peta ini ada datanya di sini. Jadi kita bisa masuk lagi. Nah, dia menampilkan dashboard khusus, ada toolsnya khusus. Nah, ini biasanya dipakai oleh teman-teman jurnalis karena di sini ada opsi download di bagian bawah paling kanan. Saya scroll ke bawah. Kalau nggak terlihat, ini kan ada nih. Jika download, dia biasanya menampilkan. Mudatanya bentuk XLS, Excel. Time periodnya dari 1960 sampai 2022 bisa mendownload dataset. Ini kan menarik. Kalau buat jurnalis yang senang jurnalisme data kayak saya. Karena penyusun peta ini, kan makin besar itu makin gede metrik ton karbon dioksidanya ya. Nah ini e, dibahas per negara. Ini misalnya Indonesia nomor 6 di dunia dengan 729 metrik ton karbon dioksida di populasi 275 juta orang. Ini kan sebenarnya kenapa data dia dari tahun 60 ketika kita play ini sebenarnya lagi ada perubahan grafik ya teman-teman kalau diperhatikan. Bubble-nya makin membesar, 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 membesar. Nah, ini yang disebut dengan cara menarasikan via, dat via data dan visual, tuh begini: karena sulit kalau pakai teks panjang, jadi dia kasih langsung visual. Ini perubahan dari tahun ke tahun, sementara kalau kita download datanya yang bentuknya nanti baris dan kolom, itu akan sangat membantu untuk yang apa, jurnalis. Kalau teman-teman sasaran, emang pengen men-share data dengan jurnalis, ya dimasukkanlah data setnya yang memang data raw-nya, bukan data raw-nya maksudku data yang bisa dipergunakan kembali karena kan basisnya data publik eh, open data itu adalah data yang bisa dibaca kembali oleh publik secara cuma-cuma uh, atau dengan cara ramah kreatif gitu. Ini misalnya satu tadi carbon emission. Ini ada lagi nih hmm banyak nah ini nih menarik nih ini dari Auriga juga Trase Dorter nah dia ada open data nah ini dia ada eh, rantai pasok palm oil untuk wilayah Indonesia karena kalau Indonesia ini misalnya kita klik Indonesia data Indonesia tuh nggak cuma palm oil tapi ada pulp and paper oh ini ada coklat ada kopi tapi kopi baru tahun 2020 2020 kalau udang ada datanya 2015-2018. Ini kan ini peatland atau gambut kehilangan hutan di gambut. Data yang paling panjang nampaknya yang ini ya. Yang palm oil supply. Nah, ini misalnya kalau diklik, dia juga ada opsi download. Nah, kita akan dapatnya kolomnya apa? Ada kolom per tahun, ada negara produksi, produksinya apa, bla 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 gitu. Ini menarik yang seperti ini banyak dipakai oleh teman-teman jurnalisme lingkungan. Begitu, kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini portal data ini banyak nih. Kalau teman-teman punya data bisa masuk aja ke data hub, masuk ke jurnalisme data.id, ke data hub nanti bisa nyumbang data set teman-teman. Nanti -teman. bisa dicatatkan kayak gini. Ada yang, ada yang mau berbagi. Selama ini ada kesulitan nggak sih memaksimalkan data di organisasinya? Gitu untuk advokasi atau untuk narasi. Mas, uh, saya mau tanya-tanya lagi nih mas terkait data. Saya juga baru tahu ternyata ada portal data ini ya. Nah kalau sumbang data set gitu mas, itu apakah konteksnya itu pada data lingkup global atau mungkin kayak dan saya kita ada report nih dari internal organisasi itu apakah bisa disumbang itu enggak sih mas? Kalau yang tadi yang portal itu dia hanya menerima data set mas. Kalau untuk ke jurnalis ya kalau report ya kirim ke media bisa mas langsung. Oh oke oke okay, okay. dalam bentuk dataset ya berarti ya mas. Iya dataset. Kalau ke dataset misalkan uh, di traction tuh punya bikin dashboard khusus kayak tadi untuk meng melihat seberapa banyak sih titik-titik uh, atau warga mengumpulkan minyak jelantah bla 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 gitu misalkan organisasi mas punya kerja itu dan ada dashboardnya. Oh boleh juga tuh diinfokan mas via sana. Karena teman, teman ya Siapa tahu teman-teman jadi korban hoax gitu atau apapun takut jadi korban hoax ya kan ini jelang pilkada ya mungkin ada kepala daerah kepala daerah yang di daerah masing-masing yang gimana ini saya coba presentasi dikit aja ini soal cek fakta biar nggak jadi korban tipuan ini karena teman-teman masuk kelas jadi dikasih share ilmu ini masuk ke Google teman-teman bisa buka yang namanya cekfakta.com Oke, ini ada cek fakta. Teman-teman masuk aja. Kalau teman-teman menerima pesan berantai atau apapun via apa HP atau via WA-nya gitu. Terus ada info yang teman-teman ragu ini benar atau tidak. Oke okay lah kalau kita coba cari soal minyak ya. Tadi kan ada Mas Mike soal isunya minyak. Teman-teman tinggal masuk ke fitur pencarian ini di kanan search minyak. Ketika diklik nanti dia akan mencari. Nanti dia akan menut memperlihatkan konten-konten yang mengandung kata minyak. Kalau ada muncul, nah ini berarti ini misalnya kata minyak. Tadi kan kita nggak spesifik minyak jelantah. Jadi semua artikel yang terkait dengan bohong itu pasti ada di mod di sini. Jadi kalau informasi yang teman-teman dapat muncul di sini, bisa jadi informasi itu hoax. Ini gampang dan bisa dipakai. Nah ini ada minyak, men oh, bukan beda dengan minyak jelantah ini. Tapi ini tadi minyak goreng nih, nice day, bla bla bla. Siapa tahu? Teman-teman, satu hari butuh perlu masuk aja ke cekfakta.com ketikkan kata kuncinya yang kaitan dengan informasi teman-teman dapatkan. Siapa tahu ini bisa bantu untuk mengantisipasi penyebaran hoax. Itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, teman-teman, uh, untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan data. Kita harus tahu dulu kita mau apa dengan data tersebut, sehingga ketika kita tahu datanya untuk apa, kita akan bisa menyusun entry data awalnya kebutuhan data awalnya sedetil atau sekompleks apa, atau justru tidak perlu yang sangat kompleks karena beda kebutuhannya. Namun, akan sangat baik jika semua itu bisa terdata dan nanti di proses dokumentasinya di kawan-kawan, itu juga harus jelas ya siapa yang bisa mengakses datanya, terus kemudian apakah publik juga bisa mengakses datanya, karena kalau lembaga kita menerima dana publik, misalkan kita mendapatkan funding gitu, maka mau nggak mau Organisasi kita terikat dengan yang namanya undang-undang keterbukaan informasi publik dan aku pikir itu signifikan juga buat kita sebagai organisasi masyarakat sipil. Kenapa? Karena cara-cara ke depan dari pemerintah yang otoriter biasanya mereka akan membungkam lembaga-lembaga yang kritis itu via administrat administrasi. Contohnya mana di Filipina? Aduh, ketika Duterte memerintah, kemudian media disikatnya pertama dengan alasan administratif dan jangan sampai kita terkena alasan administratif itu karena kita tidak siap dengan melakukan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi semoga teman-teman tetap -teman bersemangat dan silahkan dimaksimalkan di jurnalisme data itu juga ada kelas belajar secara daring untuk level beginner, intermediate, sampai yang advance. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan ketika teman-teman pengen saya pengen data saya bisa divisualisasikan. Nah di sana ada kelasnya bisa diikuti sesuai dengan Waktu yang teman-teman miliki. Karena kelasnya tinggal diikuti sesuai waktu yang teman-teman sediakan. Itu aja dari saya. Semoga berkenan. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Tidak ada maksud. Tapi karena terlalu bersemangat. Aja. Terima kasih. Uh, terima kasih banyak Mas Adi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas, uh, Selamat istirahat. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat siang, siang Mas Adi.